artinya ya disiplinnya harus, tapi dia harus nyesuaiin kan dengan member-member juga. Ini mau wawancara sebentar, Pak. Oh, sama saya? Iya. Siap. Wawancara apa? Bagus kok. Ya, tinggal berapa kali. Ini dua kali naik, kamu udah bisa loncat segitu udah. Mbak. Halo teman-teman semuanya. Ini ngapain, Mbak? Saya sedang menonton adik saya Yosa Sitorus ya berkuda. Tapi buat teman-teman mungkin nanya, ini di Bandung, di Parongpong atau di mana? Kok suasananya berbeda? Oh, jangan khawatir teman-teman. Ini bukan di Bandung, ini bukan di Parongpong, ini di Yogyakarta. Nah, buat teman-teman semuanya yang penasaran, ini apa sih? Di mana sih? Emang di Yogyakarta ada kuda? Ada. Ada. Ini ya. Jadi ini kita sedang berada di Prameswari Equestrian Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu di mana tempatnya nih, detail alamatnya. Oke. Jadi di sini adalah sarana tempat olahraga berkuda bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin berkuda di Yogyakarta. Saya di sini ngelatihnya ya disiplinnya harus, tapi dia harus nyesuaiin kan dengan member-member juga, jadi nggak terlalu harus ini juga. Cuman kudanya kebiasaan harus, memang kita harus wake up dulu, bangunin dulu kan. Kalau nggak kan tadi dia malam-malam jalan juga. Ayo, sekarang belakang, tarik belakang, nggak ada nyamuk. Iya, megang ekornya. Iya. Ya, terus sampai ujung kaki, tahan. Galopin dulu kudanya ke kiri. Galopin dulu ke kiri. Pegang tangan kiri, pegang ujung kaki kamu. Tahan. Dah. Pegang ke belakang ekor. Tarik. Ya. Oke, sekarang kamu tidurin ke belakang. Terus tidur aja. Tidurin. Ya, dah rileks. Ya, terus rileks. Terus. Enak kan seperti dipijit ya? Terus, lagi. Bisa gini juga. Apa tengkurup? Ya mak, terus kuda ini terus. Terus ini. Nah, tangannya jangan lupa. Tangannya jangan lupa juga lagi. Tegas, lebih tegas di tangan. Tapi tegasnya tegas halus. Kaki kita yang aktif, tapi whip cuma untuk attention, bukan untuk buat dia takut. Jadi pemimpin
upacara di acara apa gitu, pakai kuda putihnya Pak Rompong kan, dia main di stadion itu kan. Nah, cerita kan Bapak-bapak kan. Dia di apa masuk pakai kuda masuk ke Senayan kan. Ini dia ribuan orang. Pakai kuda Pak Rompong juga kan. Lagi acara apa gitu. Pembukaan pon itu kan. Udah, kasih relax dulu ya. Ya, jalan. Ya, tadi yang terakhir itu, Pak. Ya, karena strike. Kadang-kadang juga dari luar kota pada datang ke sini untuk latihan. Karena di sini tempatnya benar-benar nyaman, asri, sejuk, enak banget deh, gitu kan. Nih, kita lihat ke sini ya. Selain tempat sarana berkuda, buat teman-teman semua yang dari luar kota kepengen berkuda ke sini tapi bingung, di sini lagi selfie. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang mungkin bingung atau kayak mau kesini tapi nanti gimana, nginep di mana, jangan khawatir karena Prameswari Equestrian ini menyediakan guest house bagi teman-teman semua yang berasal dari luar kota. Dan juga pelatih di Prameswari Equestrian. Oke, nah, jadi teman-teman, kita juga nggak nyangka sih bisa nemuin tempat ini, tempat sebagus ini di Yogyakarta, karena kita juga nggak nyangka ada kuda selain di Bandung, ya, yang di Yogyakarta, kayak gitu-gitu. Nah, oke, jadi sekarang kita mau coba nanti kita ketemu Yosua, kita tanya-tanya ya, gimana kesan-kesannya dia selama berkuda di sini. Oke? Yeah.
Ini adeknya, Mbak. Ini adeknya. Iya, ini adik saya, Yosu Sitorus. Tekan foto-foto dia ya. Buat speednya, pakai ini anak-anak suka kelempar. Nah, dia loncatnya tinggi. Kudanya kecil, cuman lompatannya tinggi. Ini mau wawancara sebentar, Pak. Sama saya? Iya. Siap, siap. Wawancara apa? Safari Equestrian ini udah ada sejak kapan sih? Kita, kan kadang-kadang nggak ada orang nggak tahu nih di Yogyakarta. Oh, di tempat berkuda ada, nih. Di tengah kota lagi ya. Iya, di tengah kota besar ini nih. Iya, kita mulainya PPKM pertama. Oh, 2020. Berapa? 2020 ya, berarti. Waktu itu memang tempat sudah jadi. Dan waktu itu pemiliknya ketemu saya, terus saya suruh mengelola. Dalam kondisi memang PPKM kan, ya, ya. Saya juga tidak bisa menjanjikan ada yang latihan atau tidak kan. Ya. Tuh, ternyata saya dengan 5 ekor kuda awalnya. Oh, awalnya hanya 5. Awal 5 ekor. Hmm. Itu juga 2 besar, 3-nya kecil. Oh, oke. Okay. Tapi pemilik pengin kita coba. Artinya pengin di Jogja itu ada sekolah berkuda. Sekolah berkuda. Saya pikir karena ada, sudah ada, tapi yang mempunyai dasar yang benar-benar memperhatikan untuk berkuda yang benar itu belum ada. Belum ada. Nah, akhirnya saya iniin kelola. Banyak tuh muridnya. Ternyata pelan-pelan akhirnya ada saya sama anak. Wow. Dibantu Rian tuh. Karena kan kita memang dari enggak ini dari jumlah kuda yang enggak banyak akhirnya ternyata banyak. Ternyata orang Jogja banyak juga betul. Yang mau berkuda ini. Terutama mungkin orang tua sudah capek kan udah di nggak boleh keluar rumah. Jadi anak-anaknya kesini ya ini kayak gini kan jadi bisa main di sini. Banyak banget nih anak-anak kecil. Di sini murid termudanya umur berapa, Pak? Ini. Jadi Wais umur berapa ya? 4 tahun. 5 tahun ya. Wow. Cuman kita lihat ya, standar kita biasanya 7 tahun. 7 tahun. Tapi tergantung anak. Ya, kalau anaknya pengen semangat. Betul. Anaknya sudah kuat, kita mulai dari horse ride dulu misalnya pengenalan dulu lah. Tapi kelihatan anaknya sudah mampu ya. Kenapa jadi, tidak? Sekarang udah berapa kuda, Pak? Kira-kira. Sekarang kita ada 15. 15 kuda. Ya. 15 kuda nih. Betul. Wah, itu kudanya dari sini kah atau ada kuda-kuda yang lain? Betul. Lain? Kita sementara ini memang masih pakai kuda lokal. Uh-huh. Ada artinya kuda G ya. Kuda G itu kan silangan. Iya. Dia ada anakan lah dari ini sementara seperti itu. Tapi untuk kuda-kuda yang besar kita ada. Kebetulan memang turunan yang sudah lebih besar juga kan kayak G5, G4 sudah besar. Sudah lumayan besar. Jadi kita juga ada beberapa yang sudah mulai kita latih biar untuk apa murid-murid yang lanjutan juga ada kan. Kuda-kuda yang siap untuk dilatih. Kalau di sini sekolahnya mungkin banyak yang nanya nih Pak, sekolahnya bayar berapa sih? Kita kan per paket untuk weekday 1,7. 1,7 untuk setiap hari Senin sampai per 8. 8 pertemuan. Pertemuan. Oke. Okay. Terus kalau weekend itu 1,9. 1,9 untuk 8 kali pertemuan juga. Oh. Jadi kalau mau di weekday berarti kan dia di Selasa sampai Jumat ya ngambilnya. Terus kalau weekend memang di Sabtu Minggu. Di sini udah banyak atlet Pak, udah mencetak berapa kita atlet? Kita justru ada beberapa yang memang kemarin kita coba ya. Karena kita mulai dari awal ya kita masih kelas-kelas di Pelin, ya. Walk trot, itu sudah. Sudah ada. Sudah ikut pertandingan ya? Ini justru udah banyak kan? Wah. Sudah banyak anak-anak yang memang ya udah serius lah sudah ya. Serius. Justru kita arahkan juga ada beberapa yang sudah mulai kita arahkan untuk memiliki kuda sendiri. Oh. Gitu. Jadi ini ada kuda-kuda dari member sendiri ini, ya. Ini juga udah ada kuda member. Uh-huh. Kita ada 4 ekor kuda member. 4 ekor kuda member. Betul. Ini kuda member yang kita siapkan semua. Tapi dirawat juga. Betul. Di sini. Justru kan dia memang akhirnya dia traveling sini termasuk perawatan, pakan, sama pelatihan kudanya kan. Sini bang, bentar. Bang. Sini. Bang, sini kita tanya-tanya dulu. Tanya dulu, gimana tadi bang? Sudah loncat soalnya. Kesan-kesannya latihan di sini selama 2 hari ya, sama Bapak Adrian ya? Ya. Bapak Adrian. Gimana bang?
ada ilmu baru kan, banyak ilmu baru, apa contohnya? Kayak hal kecil aja, pegangan yang harus digenggam, namanya kan buka buka tuh, kadang ya posisi badan harus tegak, sama ini kan kurang diperhatiin, itu dikoreksi. Ingat-ingat tangan kamu masih suka lupa, on the beat namanya, tutup tapi bukan seperti megang senjata, pegang telur, bayangin bahwa pegang apa, burung, anak burung dipegang, kalau kendor lepas, kalau kepencet nanti ya enggak, halus banget ya, tangannya kuat tapi rasa-rasa tidak ya, sekarang belajar transisi, coba kamu kenter, dudukin aja dia kenter. Kenter, kick. Nah, itu halus kan? Transisinya lebih bagus. Nah, lihat depan, Jo. Jangan lihat saya. Good. Enak, Jo. Dadadam. Tuh, bagus kan? Dadadam. Oke, sekarang kamu standing in stirrup kayak tadi. Nanti kalau jumping kan seperti ini. Kaki harus kuat. Kaki. Duduk aja, ya kan? Ya. Tidak, jadi sebenarnya kendali tidak narik, harus di balance duduk dulu, baru boom aja dia berhenti kan? Dia boom berhenti, baru gerakan lagi. Yuk, tok, dia lagi ngepump dulu. Bagus, berarti dia pencernaannya bagus, ya? Oke, jalan dulu. Jadi di sini bukan hanya asal-asalan berkuda, tapi ya, dari postur tubuh, dari cara memegang kendalinya, teknisnya itu diperhatikan sekali supaya jadi perfect lah, bukan cuma bisa jumping doang ya Bang ya. Sekarang udah lebih belajar ke teknis kecilnya. Seneng nggak? Nanti kayaknya dari Magelang ke sini terus nih. Bukan, maksudnya nantinya kalau memang ini kan bisa ikut kita untuk tanding pakai kuda kita. Wah iya benar. Lebih deket nih. Lebih deket dari Magelang nih daripada ke Bandung. Soalnya ya, tadi ya, salah satunya kudanya Black Orchid itu. Oh, kita punya lagi satu yang bisa ke kelas atas kan. Ada Maximus. Oh. Kita memang nyiapin itu. Artinya kemarin kita ngambil kuda juga untuk dilatih. Kan si murid yang ini mulai naik kelasnya, dia juga harus sudah punya kuda. Ya, kita juga harus punya kuda yang di kelas atas kan. Ya. Mulainya dari sana. Bagus kok, saya senang karena Joshua sebenarnya sudah ada dasar. Iya. Saya paham apa yang didapat, makanya saya bisa tinggal koreksi. Dia bisa langsung ketemu dengan kuda itu nggak gampang. Iya. Kelihatannya orang lihat, kok mudah, itu padahal sulit. Berlatihan dulu dari berapa puluh tahun. Ada pertandingan, saya dulu pernah ikut. Di luar negeri itu ada pertandingan namanya Borrow Horse. Kita tidak pakai kuda sendiri. Oh, minjem kudanya. Kudanya di lotre, diundi. Oh, gitu. Untuk kita pakai. Untung-untungan dengan waktu ya, yang sedikit, kita harus coba kudanya. Sejam kemudian kita tanding. Wah, betul. Berarti kan kembali ke skill ridernya. Itu tapi bagus karena mengasah kita untuk selalu cepat adaptasi sama kudanya ya, kan. Cepat kenalan, cepat dekat sama kudanya. Karena chemistry dari penunggang sama kuda tuh harus sama, nyambung ya Pak ya. Thank you.
Coba Pak promosiin dulu dong buat teman-teman nih. Iya. Tapi katanya ada satu angkatan yang sama dari sana kan? Iya, Kaveri. Siapa? Amino. Oh ya nanti next time nih buat teman-teman yang Yosua yang Kaveri, mari berkunjung kemari. Kita naik kuda. Ya, saya pengennya lanjut lagi nih. Iya, iya. Mungkin kemarin sempat hilang kan? Enggak berkuda, tapi kalau nanti penjurusannya sudah di Kaveri ya saya senang. Iya. Karena Yosua lebih tahu. Untuk persiapan kuda segala macam. Ya. Terima kasih ya Pak Adrian. Siap. Sukses selalu buat Prameswari. Terima kasih. Terima kasih. Bagus kok. Dia tinggal berapa kali. Udah. Ini dua kali naik kamu udah bisa loncat ke situ udah. Iya. Terus perkenalan sama kudanya. Kemarin kan beda sama hari ini. Iya kemarin makanya saya kasih beda. Hari ini memang kuda yang untuk tujuh jam. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay. Itu lah orang.